Pasar ini sendiri sudah dibangun dan direncanakan waktu itu sebelum pandemi. Dan ini sudah berdiri. Ini kios pertama atau gedung pertama. Tapi sayang ini sudah banyak kerusakan karena tidak ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Blorok Production. Kali ini saya di kampung saya, yaitu di Gledek Sari. Nah, kebetulan ini saya lihat pembangunan pasar baru yang direncanakan, namanya Pasar Rakyat Ampel Kabupaten Boyolali. Kita mau lihat lebih dalam, Lur. Oke, pasar ini sendiri sudah dibangun dan direncanakan waktu itu sebelum pandemi. Dan ini sudah berdiri. Ini kios pertama atau gedung pertama. Tapi sayang ini sudah banyak kerusakan. Nah, sementara untuk konstruksi jalan sudah jadi di tanggal 23 Desember kemarin. Nah, ini kita mau lihat lebih dekat apakah di dalamnya aman atau tidak. Ini bagian atapnya rusak nih, Lur. Alang-alangnya tambah tinggi. Dan sepertinya sudah banyak tangan-tangan jahil di sini. Oke, nanti kita mau ke dalam. Ini kiosnya. Ini salah satunya terbuka. Ya seperti ini, los-los tokonya. Kita mau lihat bagian belakang. Sudah bagus sebenarnya, cuman ini tidak segera diselesaikan. Kita nggak tahu ini kapan selesainya. Kita mau ke bagian belakang. Nah, ini bagian sampingnya. Nah, ini jendela-jendela ini tuh di depan tuh kelihatannya dirusak. Ini tangan-tangan jahil. Hello. Wah, ini bagian dalamnya. Wah, rusak, atap-atapnya sudah bocor. Ini. Nah, terus ini. Wah. Ini kaca-kacanya ini mau diambil apa ya? Rusak. Plafonnya sudah mulai bocor. Ini plafon. Tuh. Plafonnya jebol. Kasihan nih, duit ini, duit yang disia-siakan ini. Kenapa enggak segera dijadikan ya? Itu yang gedung 2, 3, 4, 5 di sana. Tapi belum tahu kapan selesainya. Masuk. Ini tidak dikunci. Kalau dulu itu dikunci. Ini katanya untuk gedung pasar daging. Pasar daging. Iya. Ya. Ini sebenarnya sudah sangat bagus sekali. Tapi ini belum difungsikan. Enggak tahu, ini sudah hampir 5 tahun. Bangunan bagus sebenarnya. Tapi sayang tidak segera difungsikan. Oke, ini Lur. Ini penampakan dalamnya dari Pasar Rakyat Ampel. Yang katanya jadi pasar baru. Kalau pasar lama akan dipindah. Dulu katanya akan dijadikan taman, tapi nggak jadi. Nah, ini kita muter-muter. Ini lampu-lampunya nggak tahu itu masih hidup apa enggak. Oke, ini kantor-kantornya nih rusak. Oke, ini liputan kita dari Pasar Rakyat Ampel Kabupaten Boyolali yang ada di Dukuh Belang, Gledek Sari. Terima kasih sudah menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.